peserta terakhir. Kulane ngadek apa dodok ngajine, Bu? Hah? Ibu, kulane ngajine dodok apa ngadek? Hah? Ngadek. Angkur gue wong matur senenge sing ngadek-ngadek kok. Kok gampang dodok dingin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukang son volume gede nih titik. Tukang son. Tukang son. Putek tukang son. Gede nih titik. Nah iya. Supaya maksudnya sing budek dadi krungu, sing krungu dadi jadi budek. Ayo bisa mali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawiyu sultanu halwadihi burhanu halmabsudi bilwujudi karamuhu wa ihsanu تعالى مجدها وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من بايكم ايه baca salawat. Bahkan nama Nabi Muhammad disebut kupingnya sampean krungu jare Kanjeng Nabi maca aso. Siapa wong ora maca selawat berarti wong med. Ah, pengen sampean darane wong medit. Lah ya wis. Awas pisan maning tak jelengaken lambene iki bongkar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Iya dengan bakin guru muali ale hebe gale. Ya bu ya, dengan sejak hati pengis malu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha adh-dhunub. Amin. Wa tusliha biha al-kunub. Wa tantaliku biha al-usub. Wa talinu biha al-su'ub. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amin. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورثة واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة أمين يا الله يا رب العالمين ngerti beli ngerti kang penting amin bebes. Enak ya Bu ya? Enak tak Boten? Tinggal ngomong. Amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru mu'minina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أما بعد كان كل حرمتي برو علم علماء برو كياهي برو أساتد ولا أساتد برو سسبوه بني سبوه خصوصا كان كل حرمتي Mudir Yayasan An-Nuraniyah Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzan. Mata Allahu bihayatih, mugi-mugi selalu sehat wal afiat. Amin. Panjang umur. Amin. Sakit istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kakulah hormati poro santriwan santriwati, wabil khusus santriwan santriwati An-Nuraniyah kan mugi-mugi insyaallah pada jadi anak kang soleh was soleha. Amin. Jadi anak kang min ahli al-ilm. Jadi anak kang min ahli al-ibadah. Jadi anak kang min ahli taqwa.
jadi anak yang hubballah wa hubbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak yang birrul walidin. Jadi anak yang insyaAllah sukses dunia wal akhirah. Berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Kang kula hormati segenap tokoh masyarakat. Wabil khusus bapakku desa. Iya urup kaliannya. Alhamdulillah Pak Kebu hadir nggih. Beserta para perangkatnya. Kang kula hormati warga masyarakat desa Kalianyar. Wis pokoke kabeh mawon kang hadir dalu niki para bapak para ibu kang mugi-mugi dalu niki insyaallah sampeyan kabeh kang hadir disukani dumateng Gusti Allah rahmah lan barokah. Amin. Disukani dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala taufik lan hidayah, sehat wal afiah. Disukani dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman wal is. Iman wal is. Iman wal is. Dan mugi-mugi insyaallah akhir hayat kulo sampeyan kabeh diparingi husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalu niki pengajian dalam rangka haflah akhirus sanah wisuda lan khotmil Quran Yayasan An-Nuraniyah. Bu. Bu. Menang bae ya. Mangkane bakal ngaji ke pengir di mangkane. Iya. Kok dingin dalam jam dingin. Kus jam 11 luwi 5 menit ke. Kok dingin Pak, kula takon ngajine tekan jam pinten ke? Halo. Jam 1. Jam 12 cukup ya. Jam 12 cukup ya. Cukup ah. Kurang kok ngundang maning. Bo. Sampian lamun duwe anak-anake saleh was salehah, kira-kira seneng boten, Bu? Seneng. Bener. Seneng. Ibu seneng. Pak. Pak. Oi. Assalamualaikum. Salam. Ana wonge, Pak. Hei. Assalamualaikum. Anak wong iki masih melek menombak undang-undang. Lamun sampean duwe anak pas saleh wa salehah, kira-kira seneng ta boten? Seneng. Alhamdulillah. Oke, ibu bapak selaku wong tua romoaken, Bu. Bu. Pak. Sampean dadi wong tua awas aja egois. Apa je? Egois. Apa kuno egoisku? Apa egois? Menang karpe dewek, enak karpe dewek. Kadang mengenen wong tua kok egois ya. Anak dikongkon soleh wa solehah. Tapi mohon maaf, wong tua nih kadang-kadang ora soleh solehah. Ngaku. Ayo. Nang sila kuduk rajin sembayang. Wong tua ni beli sembahyang. Ayo, no, ayo kuduk pinter sila ngaji Quran. Tapi wong tua ni beli bisa ngaji. Ayo benar tak benar. Makanya ibu bapa, mohon maaf kalau kita pengen punya anak soleh wasalihah, sebetulnya syarat yang pertama apa? Wong tua ni soleh solehah dingin. Hei. Ya. Hei. Ya. Supaya apa? Nanti anak kita insyaallah bakal jadi anak saleh wa sholeh. Wonten pribahasa, yang namanya buah akan jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Bener tak bener? Kita duran apa ge?
Iki mangga. Eh, pelem apa mangga? Mangga pelem. Mangga pelem pelem. Bu, tanduran tanduran apa? Pelem. Lamnia pelem iwah, uwah, uruwah, berbuah. Nepluke apa? Eh? Apel. Pasti nepluke pelem. Apa sebab? Karena pohonnya pohon pelem. Ku kelapa ku. Di sebelah samping bubuk. Awas hati-hati. Wih. Di anginnya lagi kenceng ini. Ku tanduran kelapa. Uwe apa bu? Kelapa. Pasti yang jatuh adalah pohon, adalah buah kelapa. Artinya ibu bapak, yang namanya buah akan jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Anak misalnya soleh wa soleha, tergantung didikan wong tua. Hei. Pak, tergantung didikan. Kadang anak wong tua kuning anak orang iya orang boh. Anak ake. Ake. Anak kita repan ngaji los beli wis. Pinter syukur bodoh ya karuan. Lah. Bapak anakku titipan anugerah saking Gusti. Benar benar. Al-waladu samaratul qalbi, anak itu buah hati orang tua. Al-waladu min rayhanil jannah, anak itu wewangian saking surgane Gusti. Bener bu, anak itu wewangian saking surgane Gusti Allah. Cuma ibu bakal duwe anak si durung balik ya, durung balik. Anak umur 2 tahun, 3 tahun sok delengan. Terus tangi turu ampungan sedep le. Enak bener rasanya. Lamun kecut-kecutnya enak ya. Asam ya asam sedep nggih. Apa sebabnya? Karena durung duwe dosa. Iya ta ya Pak. Bener ta bener Bu? Coba esok ambungan ku kelak-kelakine tiga. Bah. Bakal beli pingsan. Nggih apa nggih? Al-waladu min rayhanil jannah, anak kewangian saking swargane Gusti Allah. Makanya anak iku ibu bapak kan dirahmati Allah. Pripun carane wong tua moles, molese kuning dadi kuning, molese abang dadi abang, molese bagus anak bakal bagus, molese salah anak bakal salah. Paham? Paham mboten nggih? Bapak-bapak pengen anaknya supaya aja mudut, tolong Pak, bakal dikep anak dua anak beli pengen mutut sampeane bakal mutut ning aja ning depan anak. Hei, guru mau beli Triyono. Dua anak lanang pengen supaya anak lanangnya aja mutut jauh, aja mutut di kanan ning depan anak. Kici, walbul, walbul ngadepan anak-anak kamu perhatiakan. Lah, jipapa nih kita kaji mutut di kanan. Akhirnya anaknya melu mutut aja dumbangi sebab salah sampai didike. Ayo bener-bener punten anak didikene si bapak-bapak masih doyan main gaple. Ayo jujur hei anak beli anak ini eh siapa ini Agus wis pokoknya Agus dan kawan-kawan lah. Ayo. Masya Allah main gaple. Eh mohon maaf hari main ini mah beli papa lah ke masalah mumpun dan kadang-kadang wis main gaple duitan pisan. Iya pak ya wis main gaple duitan anaknya deleng na bapaknya lah aja bapaknya reang aja main gaple cekana. Akhirnya aku bocah ngundang batu-batu ayo cek main gaple juga wong tua-wong tua gaji baru main gaple deleng wong tuanya duitan si anak milik duitan makan tusan bukan kadang-kadang sewonan ya kan pak punten kira-kira sampai deleng anak mengkono nyewot tak punten nyewot tak punten anak sampai main mengkono nyewot tak punten mustinya aja nyewot kenang apa kung bapaknya mengkono je iya bayar sampai anak nyewot nih anak maaf bapak-bapak kan dirahmati Allah anak jaman sekin pinter-pinter nang silahnya apa main gaple astagfirullah duitan mani dosa silah kunang
membagi anak enak baik. Barang anaknya ngomong, jawab, hari bapak sih main dosa beli jayu. Apa jawab sampean pak? Ayo. Makanya tadi saya katakan anak tergantung wong tua ibu bapak. Makanya tolong mugi-mugi sampean para wong tua ya sing rasa duwe wong tua ke sing rasa dadi wong tua roh kena ya. Sing rasa duwe anak titik anak sampean sing bener sing bagus nggih. 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 Anu jika ngayep maaf kula boten saged didik syukuran alhamdulillah ning desa kali. Iya roh kaliannya. Wonten yayasan An-Nuraniyah titipaken teng riki ibu bapak. Bokat sampean boten saged didik. Ya. 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 Pak Kiai kula mawis angkat tangan bisa didik teng riki alhamdulillah wonten yayasan An-Nuraniyah. Lebetaken putra-putri sampean teng riki insyaallah teng riki diajari Quran, diajari akhlak, diajari fikih, diajari segala-gala. Mudah-mudahan anak sampean insyaallah jadi anak yang soleh wa salihah. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahul kabir, Rabbunal kabir. وجدنا الكافي لكل كاف كافنا ونعم الكافي الحمد لله صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد ربنا الكافي قصدنا لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله صلوا على النبي محمد أنا sing pengen melu maca selawat mangap-mangap pengen melu mau beli bisa insyaallah mangap mawon oleh ganjaran amin kan bener kiai mangapi mawon iya mung hati-hati uy untung lagi beli musim lembing alhamdulillah bapak ibu kan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalu niki kula kepingin pertama ngucapakan selamat kangge poro lare-lare kang sampun diwisuda nggih perjalanan masih panjang masih jauh ya nak ya nanti karena bocah-bocah kang sampun diwisuda lah kata bocah balik ya iya wis suara papa wong tua nek ora kena ya perjalanan masih jauh wa tulus zaman masih butuh waktu yang panjang masih ado nggih mangkane sampean lamun duwe anak bu sekolahkan setinggi langit pak gitu nggih sampean lamun duwe anak sukses insyaallah seneng wong tua bener-bener pak ngajinya pinter kayak mau kasih ceramah masya Allah hebat ya hebat ya bukan nih ceramah di depan uang kula ilah ilah kula umur-umur semuanya durung bisa dretek sikil mau bocah bagus nih terus tinggal dilatih sejak ada kita kan didik dipoles didik insya Allah dadi kata amin Allahumma amin iya ya bu ya iya tak iya pinter ngaji masya Allah nih uang tua hormat seneng tak bukan pak bangga sampean batur-batur takon anaknya siapa kok anak kita ya siapa dingin bapaknya wah ya pak ya kita gitu tapi coba masya Allah ibu bapak sampean waktu alaman duwe anak-anaknya nakal beli kerjakan siapa mau ngipi dia mabuk gue masya Allah alhamdulillah mabuk alhamdulillah masih untur tempiling malaikat bapak masih anak belingan bocah nong sih pada mabok eh
Ake. Oh, laka-laka pane. Jadi baku wake. Yo, memabuk cempayang semboyong nyungsep ning got. Bengi nyungsep, esok masih nyungsep. Keker masyarakat, anaknya siapa kono? Dibilang-bilang, mboh! Si ngomong mboh, ki bapaknya dewek pada. Beli gelom ngakui kuna anaknya. Apa sebab? Isin. Gitu nge? Makanya nih denger baik-baik, anak-anakku yang masih punya orang tua, sayangi orang tuamu, hormati orang tuamu, jaga harga diri martabat orang tuamu. Insya Allah kau jaga orang tuamu di dunia, kau kelak besok nanti akan mendapatkan surganya Allah. Ajak anakku gawe larati wong tua baik. Nyenang ya? Ya? Nyenang? Hati-hati loh bu, jaman sekin masya Allah bucah SD mawon pak bu siji wis doyan ngudut sing keloro sedina-dina bidanya keli HP baik. Ayo ya taya hei kadang salah wong tuane ongko anak nangis baik HP ginops HP meneng sing penting bucah meneng kita ada pengen masak akhirnya ku anak kecanduan HP HP setan gepeng HP ku setan gara-gara HP anak sampean kecanduan HP bakal wis anak kecanduan HP mohon maaf ibu bapak sok delengan bakal ibu bapak duwe anak wis kecanduan HP ciri anak bakal wis kecanduan HP diomongi wong tua beli mempan dikongkon adus mong kongkon belajar beli kiem ikut tandane ciri anak sampean wis kecanduan HP alia setan gepeng aja mending bocah wong tua nih pada baik laki rapi kayak ngorakor iya pak iya laki ini sebelah kanan tak gimong kanan dewek rapi ini pada belakang lah kadang-kadang umah anak laki, anak rapi, anak-anak lah kasih ngakur bener-bener sok titenana mawon keluarganya sampean dewek titenana rapine sibuk karo HP-ne lakine ya sibuk karo HP-ne bocah-bocah ya sibuk karo HP-ne iya mbak iya kadang mangan bocah mangan HP beli kari bari mangan mbak lah iya bu ya beli mangan ya dikane ora duwe HP beli mengkoron ketika ya, orang duit HP coba duit HP bagus bakal bisa orang usah duit pemanisukin HP ku bagus-bagus ya pak bu yang dia pengge HP ini anak kadang-kadang bagus-bagus HP ini wong tua mah biar HP disolasi HP ini wong tua mah manusia disolasi asal dikareti bodol HP ini anak mau tuh beli kejarkan ya nang ya boleh main HP tapi ada waktunya ya nang wih Budin ya ya awas kau dijaga kau Quran busaku wa ahlikum naro jaga kita punya diri wa ahlikum keluarga sampai naro saking geni api neraka ni Gusti hati-hati pokoknya anak-anak tengering kita masih dua orang tua sayangnya orang tua nge wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wabil walidaini ihsana berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian insyaallah anak bakti karo wong tua mudah-mudahan anak sampean barokah amin ya Allah ya Rabbal kula ingat ki khususun para santriwan santriwati anuroniyah baka pengen luruh ilmu ilmu ne manfaat ilmu ne barokah kula pengen kelingan dinasehati ning guru kula Al Habib Lutfi bin Yahya saking Pekalongan. Kula niki masih alhamdulillah masih sedereke kula ponakane Habib Lutfi. Jare Abah Lutfi keten. Kula diundange anu sapa kana sing sering ngundang kula kah tuh apa rene kah ngundang kah. Kelalen kita ngapa aib-aib ngono ya. Yip. Mene yip dotok ning kene. Apa bah Sira pengen uruk, pengen anu boten ilmu ne barokah, pengen bah. Pripun bah carane supaya ilmu ki berkah manfaat. Loro kuncine yen.
apa bah pertama bakti karo wong tua kurang mau kena aku eh no ya sing nom nom sing nom sing tua menang dingin sing nom ya. Kalau kita sedang cari ilmu, pengen ilmu manfaat barokah, bakti ya karo wong tua, insya Allah ilmu kita akan berkah dan manfaat. Satu. Yang kedua, taat bakti karo guru. Karo siapa aja? Guru. Insya Allah kita kalau belajar ibu bapa anak-anak sampai tengriki an-nuraniyah, insya Allah gada poro asatid wal asatidah, bakti kepada mereka sama hanya kita bakti kepada orang tua kita. Di rumah ada orang tua kita, ayah kandung kita. Di yayasan ada ayah ibu, ya kan, pengganti dari orang tua kita. Siapa mereka? Guru-guru kita. Nurut tani wong loroki, insya Allah ilmu sampian bakal barokah. Sampai jari Abah Lutfi, sampai tekan wong pengen jadi wali. Pengen jadi apa sih? Wali nih Gusti Allah. Wis ora usah doa-doa, ora sok sembahyang sampai atusan rakaat, ora usah. Jari Abah Lutfi, cukup bakti karo wong tua, bari bakti karo guru, insya Allah beres. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula kadang-kadang kaitan Pak Punten nggih. Ning bulan Syakban iki punten akeh wong pada ziarah Wali Songo. Ziarah Wali Songo. Punten Pak Bu, ari wong ziarah Wali Songo bagus ta boten? Bagus. Bu. Assalamualaikum. Wong iki mamini matane ku plahap longo. Ya barane mah wong ini kene pikirane peturon. Aduh, sing ngaduk. Wong jare Wali Songo bagus ta boten? Bagus, bagus Pak Wali Songo. Iku wong alim kabeh Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Muri yang kita nggih. Bagus, Pak. Tapi kadang-kadang anake sing pada keliru. Apa keliru nih? Jare Wali Songo sampai tekan patungan gelem. Turun di mobil bis patang dina patang bengi sampai tekan Madura nyabrang. Gelem. Iya, Pak ya. Pegel, bagian sing penting nikmat ziarah ning wali kita nggih. Iya apa iya? Iya apa iya? Iya. Tapi anak sing keliru, anak kan salah. Ada yang kita lupakan. Apa? Kadang-kadang maaf Pak Bu, sampian dhewe wong tua wis ninggal dunia, kuburane parek Pak, beli pernah ditekani. Ayo. Iya ta iya? Iya apa iya? Aja tuh atau Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Cirebon, waduh lo sing kene, wis digawe adoh ben nggih. Iku kuburane wong tua sampean parek mungkin paling adoh sekilo, ora pernah ditekan-tekani acan. Ayo. Oh ya beda aja Kang Ayib, arep mbok kita maji dudu wali. Cari siapa mbok bapak sampean dudu wali? Minimal mbok bapak sampean ku wali murid. Ya Pak ya. Al-Habib Salim Asyadiri, ulama besar dari negeri Yaman, apa beliau katakan? Aja salah iku ning umah-umah sampean ku, umah-umah di dalam rumah kita ada wali. Ana siapa je? Wali Pak Bu, ning umah kita kirang wali. Loh, akhir santri takon, ya Habib Salim, siapa yang kau maksudkan di dalam rumah kita wali? Apa kata beliau? Ayah ibumu itu adalah wali. Yang bila mana orang tua kalian berdoa, mengangkat tangan, minta kepada Allah, maka doanya lebih hebat, lebih mustajab daripada 70 wali Gusti Allah. Iku walinya Gusti Allah 70 kalah Pak, kenang dongane wong tua. Makanya kira mau kaken di sampen kape puter sing duwe wong tua, bahkan wong tua sampen bodoh. Maaf nggih, wong tua sampen bodoh. Ya di wong tua kita mau beli ngerti apa-apa aja. Bayang betul aja 5 rokaat aja. Misal kita. Pak Bu, dibalik kekurangannya, ingat ada kelebihan pada dirinya. Apa? Maukah? Kalau orang tua kita sudah mengangkat tangan, dia akan mendoakan kita. Ya Allah, paringanlah anakkula ya Allah, jadi anak yang soleh wa solehah ya Allah, jadi anak yang berguna ya Allah, jadi anak yang sukses dunia wal akhirah ya Allah.
kulo sampean sebagai anak. Jawab amin ya Allah. Sebab tungane wong tua aku mandi Bu. Makane punten ki Bapak Ibu rawakna ya. Sampean sing ngerasa jadi wong tua, Bu. 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 Sampean kan wong tua nggih, wis duwe anak nggih. Ya payah. 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 Meneng bae rada. Payah. Dongakaken anak sampean nggih. Duwe putu dongakaken putu sampean. Aja sampe maaf ibu bapak, sampean selaku wong tua beli dongakaken anak putu rugi, Pak. Apa masalahnya? Karena doa orang tua terhadap anak salah satu doa kan mos. Mos. Tajab. Ya, Bu. 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 Berangkat sembahyang dongakaken anak putu ya. Ya. Ya Allah, mugi-mugi anak kula ya Allah kang mondok ning anuronia, mugi-mugi betah ya Allah, mugi-mugi imune barokah ya Allah. Konon sedina-dina didongakaken. Ya. Kisi doane, rezeki ya Allah, paling anak kula rezeki ya Allah, rezeki terus. Gampang rezeki sih insyaallah. Amin. Mung sampe ngaji mawon wis oleh rezeki kene, kandel beli wong ngaji oleh rezeki. Makanya terus terang mawon ceritane maaf ya anak emak-emak ngomong mengenai emak-emak lo, ibu-ibu, ibu-ibu, ibu-ibu nggak usah ngaji di rumah saja ngurusi anak. Saya heran kok ibu-ibu senang pengajian sih. Anak beli mama sih ngomong mengenai emak-emak ya, anak-anak ya. Lo, justru ngajiku barokah. Ngajiku membawa kita mendapatkan rahmat. Aja khawatir, Bu, terus sampai ngaji. Sebab insya Allah, wong ngajiku rezekine dijamin. Ngandel boten wong rezeki, wong ngaji rezekine dijamin. Innallaha taqabbala li talibil ilm bi rizqihi. Sesungguhnya Allah menjamin, menanggung rizki mereka orang-orang yang mencari ilmu. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadir tengriki punten oleh rezeki. Oleh rezeki. Apa rezeki ini? Jabur maning. Hei, rezeki ini apa? Jabur. Ya wis ayo jabur. Iki blokene durung oleh jabur iki panitia. Hei, iki blokene melas iki gulengan. Wis pada mangap-mangap kabeh kok. Ewe. Iya melaku, sang sing lain dia ning son, awas nepluk sone. Wong lemu len dehan bisa ngrubuh bisa salone. Ya yo. Oke, punten jadi wong ngaji oleh apa, Pak? Rezeki. Apa rezekine? Jabur. Amin. Alhamdulillah. Iku barang katon. Barang jabur ku barang. Kula dodok ning kene ku oleh alhamdulillah. Apa iki isine ki? Oh, apa pikir kopi? Banyu, banyu putih seorang bapak. Arane banyu apa ki, Pak? Ibu banyu apa nih? Banyu, banyu putih, banyu bening, banyu putih mah susu, banyu bening, banyu bening bahasa India ya, cari wong India lakatehe. Banyu bening bahasa India lakatehe. Ya, lakatehe. Bening bening. Awas ki, wong ngaji diapalaken lakatehe bae maning ah. Iya, suara papa hari kiai mas sanane nggih dipane banyu mengkene ya semengkene. Wong sanane alhamdulillah. Ibu bapak kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paham li kok, Bu? Paham ini? Iku sing katon, alhamdulillah oli jabur. Turung sing beli katon. Apa sing beli katon ari wong ngaji oli? Rahmat, barokah, sakinah, tenang ati kula. Kula yakin sampai di anak ning kene sing pada duwe utang. Anak? Amin. Amin. Insyaallah mugi-mugi balik sing kene sing pada duwe utang lunas kabeh utang. Masya Allah, enak temen iku kiai ngomong ku ya. Duh.
ngaji-ngaji balik utangnya lunas. Iku sing lunasi siapa? Sing lunasi siapa, Bu? Kiai maning, heh. Sing utang sampean kula sing lunasi. Ligane insyaallah sampean wangsul saking riki kok Gusti Allah ngopeni dalan supaya sampean bisa lunasi. Alhamdulillah. Kok pakai utangnya wis lunas, wis pur, gampang kok utang. Kalesan. Kalesan hobine utang. Yakin iki nek opo pun iki ibu-ibu, kita delok iki masyaallah, ana sing lagi sumpek, sing lagi ruwet yakin ngene. Ana lagi sing lagi pada sumpek ruwet. Ake anak, iya apa mana blok ini? Ibu blok. Urusin di pagi ay, bro. Bakal wong watur keciri pisan, bakal kudungnya miring-miring, uwes. Ula ke mumet kun. Ya bu ya. Uwes orang usah dibeneri, orang usah. Dibeneri. Wah, pakai wis tempeng ganggel, miring maning. Wih, jorna orang apa-apa lah ke masalah arahnya gak gue ngurip pake masalah nggih. Gue pengen takon ibu bapak, bakal sampai ketemu masalah, pripun solusinya. Solusinya pripun, bakal sampai lagi duwe masalah, ake masalah ki ruwet, entas ya Allah, potrek maning, potrek maning, potrek maning. Solusinya pripun, solusinya. Eh? Apa? Oh, sabar. Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as. Benar. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Sabar bari sembahyang bari sabar. Bro. Sabar bari sholat, sholat bari aja sabar bisa sembayangi beli bu, mendibai jika aku beli deleng-deleng, beli katon-katon anu sila, lagi sabar kita sabar bisa, tapi beli sembayang ya salah, sembayangi rajin, tapi laka sabar ya salah, sabar bari sembayang, sembayang bari sabar, iki lor-loroan kutuk jalan berbarengan, insya Allah nanti Allah kasih solusi kepada kita, amin. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala beserta orang-orang yang sabar, makanya bu urip ning dunia kutuk sabar beras naik sabar wong adon beras naik, sabar. Tinggal ngomong nih wong lanang, Kang Menea, beras naik. Loh, urusannya apa kalau kita kok? Ayo, urusannya apa maning? Ya duit dapurnya ditambahi, beli. Beras naik, bener-bener. Ditambahi boten duit dapurnya. Durung. Terus ditambahi durung. Durung, kok kita sih ngomong? Pak, wih. Pak. Mang Kosim permohon. Ana Mang Kosim. Wah, nah pantesan. Kosim. Sim, kirawan iki. Wis apa kabeh lho Kosim, Taryono, Jumadi, ngrono kok. Oh, ning karep kabeh. Kosim Jumadi ya kan ngrono kabeh. Pak. Pak, beras naik. Wis menengah baik bu, menengah digane iki. Aja hahaha, menengah. Hari diomongi tiga membokot orang mempan, siapa tahu diomongi kita mempan nggih. Pak. Oh, pura-pura budek lho. Pak, beras naik. Krungu beli. Oh, alhamdulillah krungu jingan. Iki wong wadon, wong wadon, jatah kanggo dapure naik. Sabar. Ah, sabar. Bisa kan jawab ya? Oh, sabar. Jadi jawabannya Dika apa sabar? Ya wis, sabar, Bu. Ibu. Kurungu beli jawabannya apa je?
sabar. Jadi kok laki sambil pokok pengen dahar, bu, iki ngeli utangnya, sabar. Musa jangan langil. Iya, balik akan maninya. Wah, bu, utang kempung bisa sabar. Jadi tiga sabar. Wis kono napa ya? Pak sabar sih sabar Pak, Pak urusan meteng wangen sabare. Iya ta ya? Ah, iya, tapi tenang mawon Bu Pak. Kulo sampeyan duwe Gusti. Padane maaf haji. Ongkos haji tahun niki naik nggih. Ana ning kene sing arep mangkat haji. Wonten nggih? Tahun niki kang mangkat haji ana ya. Ah iku ongkos haji naik kira-kira kurang lebih 10 juta. Untuk santri kula, Kang Ayib pripun niki? Kula badhe haji anak-anak baik. Apa sih naik maning? Kula medol apa? Kini wis didol, kini wis didol. Ayo, wis sabar. Hajiku ibadah. Ngita nggih. Sampeyan arep ibadah karo Gusti Allah. Rezeki langka, insya Allah. Kok Gusti Allah bakal ngupeni? Kang bener, wis menang baik. Inna Allaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah selalu bersama dengan kita. Benar-benar Pak Ibu. Ya Bu ya. Makanya ada cilik hati ketika sampai urip ning alam dunia, kada masalah, kada problem. Tenang Ibu Bapak, selalu dekat kita kepada Allah. Aja wong bakal wis kenang masalah, akeh problem malah ado karo Gusti. Aja Pak, malah justru parekah karo Gusti Allah. Siapa tahu sampai lagi diuji nih Gusti. Ana wong rajin sembahyang Pak, yo Allah, wekel sembahyange. Wis enak-enak wekel sembahyange, malah mari sembahyange. Kang, dika ku kenang apa mari sembahyang? Ya sembahyang bae ora suki-suki. Hari sembahyang iku kewajiban kita wong Islam, sanes pesugihan. Bener ta bener Bapak Ibu? Prakas sembahyang dikali mulah, insyaallah oleh rezeki. Amin. Lah kita kesalahane wong kita prakar sembahyang turu maning kadang tangi esok jam 8 jam 5 lah coba ecuk-ecuk tiga tangi Pak hui unggal dina tangi ecuk-ecuk tangi tangi apaan nih dikamu. Oke, Bu, rongokakan, Bu. Jare Kanjeng Nabi. Wadum alayya tahajjudi wa inna nusrata ma'aki ya mulil. Tangia sampai ning waktu bengi tahajjud. Tahajjud. Karena apa? Pertolongan Allah akan datang ketika kita bangun di waktu malam. Tahajjud jam loro, jam telu, tangi. Bu. Bu. Assalamualaikum. Dika jam telu pada tangi berlibah ke bengi. Ibu tangi Bu bener bener uyu tangi sote uyu wis uyu turu maning ayo ngaku iya apa iya iya apa iya makanya pengen ana lagu lagune siapa karena si rambutnya gimbal kan Mbah Surip kelingan pri lagune. Duduk tak gendong bangun lagi tidur lagi bangun lagi tidur lagi bangun tidur lagi Sinti bangun lagi tidur lagi ku siapa ayo siapa ku Mbah Surip pastinya kita kuno mau ke sampai jam telu tangi nguyo wis nguyo turu maning dari sini gurih dari siapa deh kita mau nguyo bari sembahyang emang bisa nguyo bari sembahyang nguyo bari sembahyang bisa ya beli bisa lah blok lip bari nguyo bari sembahyang tangi bu ya bu ya oke bapak-bapak bakal pengitangi Pak menembai Pak di kaki mikirnya apa sih mikirnya apa utang
utang aja dipikiri, bayari. Salah manusia, utang pikiri, dibayar-bayar. Ya puyeng bae, boleh. Wis tenang aja mikir utang, balik sing kene lunas. Amin. Bengi tangi beli, Pak. Beda karo wong wadon ya. Wong wadon bengi tangi. Pak bengi tangi. Jawab tangi-tangi beli-beli bengi tangi. Tangi alhamdulillah. Cari bapak bengi tangi pula takon ning wong wadon. Wong wadon. Alhamdulillah domo lakatehe langsung tekatehe. Hebat berarti ki masyaallah sensitif panitia ini. Bagus bagus. Ya wis ngene. Ya. Iya. Bu. Bener tak laki tiga bakal bengi tangi? Bener. Bener beli laki tiga bakal bengi tangi ku. Bener tangi. Alhamdulillah. Ana sing bakal bengi beli tangi lakine. Kira kok kena ki, ibu-ibu bakal sampean duwe laki bengi ora tangi aja meneng bae kawa meng dokter. Dok, apa? Iki laki kita bengi ora tangi, dok. Oh insya Allah ditangirakan nih dokter, insya Allah. Maksudnya kita tangi tahajud. Bengi tangi, bu. Bu, wong tua pengen. Coba delengan. Wong tua pengen. Rajin-rajin tangi bengi. Iya, tak iya? Bener-bener? Kula jamani mondok nih pesantren, jam telu tangi, jam telu sembahyang, tahajud, iya tak iya? Termasuk insya Allah teng yayasan ya An-Nuraniyah diajari sembahyang tahajud tangi bengi. Berkah pak wong tangi bengi ku pak bengi tangi. Kisi boro-boro tangi subuh bae bablas. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kita singkrumu tidur lebih baik dari salat. Kalesan deh. Subuh jam itu coba. Ya malaikat gue pada bubar. Bu. Ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi. Beruntung kulo sampian laman gadah lareh soleh wassalehah. Apa maning maaf bu pak anak sampean pinter ngaji Quran sampai punten anak sing hafal Quran 30 juz ya Allah punten ki para kiai kula dhewek pengen duwe anak ku hafal Quran 30 juz tapi punten sakit pak. Jadi ternyata anak-anak yang hafal Quran 30 juz itu adalah anak-anak pilihan. Jadi benar kan ajaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuhu. Ahli Qur'an itu adalah ahlinya Allah wa khassatuhu dan mereka adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, orang-orang pilihan, anak-anak pilihan. Jadi punten ki Bapak Ibu, lamun sampean duwe anak apa Qur'an, beruntunglah berarti anak Bapak dan Ibu adalah anak pilihane Gusti Allah. Amin. Ngablak baik. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Beli mesti apa Quran. Sing penting pinter ngaji Quran. Wis alhamdulillah. Kipak bu maaf ki. Kayak umah-umah ki. Umah ki bilang-bilang ki. Pengen beten sampai duwe umah barokah. Pak duwe umah barokah pengen. Tulung. Pak bu. Ning jero umah sampean kang sering-sering diajeni Quran. Supaya umah ki barokah. Amin. Iqra kitab, baca kitabmu. Apa sih kitab pulau sampean? Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian siapa? Orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mau mengamalkan Al-Qur'an. Wacan umah insyaallah seisi umah barokah. Ya, Pak. Pak. Hei. Qur'annya diwiyak. Diwiyak. Quran kisiannya ngomong nguyak Quran nguyak sejene ish kemuyuk mani supaya barokah ya bu
maning kotelat maning bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul Quran, bulan suci Ramadan, bulan Al-Quran, singkatnya pada ngaji Quran ke, ya Allah kangen, terus terang mawon Quran, boten sakit ngaji Quran, beli apa? Boket di kapal wong tua, anak sih bisa ngaji Quran, pun tentang ini, wonten boten kang orang bisa ngaji Quran, anak ya, anak ya, laki ini orang bisa ngaji Quran, empoknya orang bisa ngaji Quran, bos pokoknya laki sih nggak bisa ngaji Quran, tapi anaknya pinter ngaji Quran, nah, no, ayo ngaji ya Quran, emak bari bapak bagin meromokakan. Orang mau kena wong ngaji Quran oleh ganjaran boten. Oleh. Orang mau kakan oleh. Oleh. Manis sama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afatun wa man qara'aha kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Apa jadi kanjeng Nabi Muhammad? Siapa uang kang ngromokaken seayat daripada ayat suci Al-Qur'an? Seayat lho, Bu. Seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Seayat. Ibu bapak ngerongo akan kula ngaji Quran. Maka apa jadi Gusti Allah? Sinten mawon kang mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran satu ayat, maka dia akan diberikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Ngerongo akan beli ganjaran. Lalu si macane oleh ganjaran boten. Oh ya sudah pasti kong si ngromokakan be angsal ganjaran apa maning si macam manis sama ila ayat ini kita bila kunti badal hasanatun mudha'afatun wa man qara'aha sapa uang kang macane kanat lahu nurun yaumil qiyamah cahaya nanti pada hari kiamat. Masya Allah, alhamdulillah. Makane bapak ibu maka anak uang ngaji Quran romokaken aja ngobrol dewek ribut dewek kayak pasar ya umah wacan Quran ya pak Quran terus punten bakat dika ngaji Quran meten mushaf Qurane aja nyekel HP kan anak kan ini HP aplikasi Quran ngita nge kurang barokah pak bahkan maaf wong Islam ngaji Quran lewat HP aplikasi Al-Quran yang ada di HP akhirnya yang saya khawatirkan mushafnya hilang musnah betul? Betul mencekel Quran Al-Habib Umar bin Hafid seorang ulama besar dari Hadramut Tarim apa pak? Bahkan ngimami sembahyang punten nih ngimami sembahyang ikut nyekel Quran padahal kian pakai apal terumpul jus Quran apa melotok cita 30 juz tapi ketika beliau mengimami sholat pernah beliau pegang Al-Quran diwaca dicekel Quran berangkat sholat santrinya takon ya Habib Omar bukankah antum ini hafal Quran 30 juz kenapa kok harus pegang Quran apa jari beliau bapak ibu kula kepingin tangan kula ki oli barokah Quran. Kula kepingin mata kita ki angsal barokah Al-Quran. Walaupun saya hafal Quran, saya pingin mendapatkan keberkahan memegang mushaf Al-Quran. Kula mau kena. Makanya kula terserah mawon pak, bakal pengajian, pembacaan ayat suci Al-Quran. Terus ori ini, belinya ke Quran, malinya ke HP, tak sewotin kula. Ya, apa masih ngapalan? Koyok ya apalan. Pegang Quran supaya oligan jarang anak masih ditulis nih buku kah ditulis ya anapa cekelen Quranku apa repot tah nyekel Quranku dikan nyekel dompet beli repot ya bu bu ya awas ki sing sering maca Quran nganggo apa nganggo HP sekarang biasa kebiasaan itu hilangkan med Quran ayo dibuka diuyak pulang HP dua tapi bakal ngaji med Quran mushaf dibaca sadaqallahul azim yang Quran oli tak oli dari siapa ngambung Quran beloli dari ku dari kiai kan kan sing gondrong anu ka jenggote ka je beloli je ngambung Quran oli dari siapa ngambung ngadon be oli apa maning Quran iya ngabung rapi dewa kuli oh, apalagi cium Al-Quran betul bu? Pak bener-bener?
kulo sampe nyambung Quran karena Quran ki suci, Al-Qur'anul Karim, Quran yang mulia. Sinten mawon kang saged muliakan Quran pasti bakal dimuliakan Gusti Allah. Wong bengen mabuk, santri bengen bakal nyekel Quran kok ditaroning dada, iya ta ya. Nggih, bari ngaji ke makat ya. Nggih ngene ya. Seki mabelai bocah cawang cewek, cawang cewek. Ayo, kadang-kadang ngemek Quran orang duwe wudu ngemek-ngemek. Aja ibu bapak bakal ngemek Quran kuduk duwe wudu. Ya po. Po. Ibu-ibu jamiah ki, ana teng lagi ibu-ibu jamiah wonten nggih. Kula kadang-kadang sering curiga nih ibu-ibu jamiah. Loh kenapa curiga Kang Ayep? Bahkan ngaji tasnya gede-gede pak. Iya, kula kok keder. Ibu-ibu punten sampai kita sih gede-gede ki isine apa? Kamu juga ngayip mau kena. Ya ada macam ngakal mau kena ya. Tapi kok gede mengkono jari kita. Rupanya bakal praget pengajian. Sumpah makin mah. Ibu-ibu nanti kita minggu depan di rumahnya Ibu Haji Munawaroh. Maka kan bikin ibu-ibu gitu kak. Loh, ini rumahnya Ibu Haji Munawaroh. Waduh ini Ibu Haji Munawaroh. Wongnya wong suki. Kasih lebih gede maning. Ya. Kok bakal praget pengajian anak jeruk luwi. Telingak telinguk mancing. Sep. Ingat-ingat anak poci mancing, poci mancing bagian lengket kasih penting balik oleh oleh pirang-pirang jabur ya pantes tasnya pada jebol baik ya apa ya ngidang bakal dundang uang anak jabur luwi aja main selap-selap baik ngomong nih majikanku majikan iki acara wis beragat jaburan luwi ake oli beli kita jalo los beli papa meten 6B orang usah teringat-teringuk mani selap sepiring-piring ini gak beli papa kini mau beli ngomong teringat-teringuk sok maling aja kemuyuh dipikiri gue semua orang gue. Masya Allah. Terus ngaji pikiran aja jabur mamon ge. Sing penting ngaji ku lorohil. Supaya barokah. Amin. Amin. Nyoma apa? Mau ngaji jam sekin loroh sing di dalam. Pertama apa? Jabure. Kode nye. Ngaji-ngaji ku jadi jabure apa? Bahkan jabure belenak. Beli ngaji. Sing keloro. Dalam kiai ini. Kiai ini siapa aja? Ngaji kiai ini tua gak? Orang kiai gak ada. Jangan bu. Kiai ini siapa baik teka jabure apa baik makan nih ibu-ibu jamiah awas nih penyakitnya ibu-ibu jamiah bakal sing ketempatan wong ora duwe akeh sing pada beli makan iya beli makan anu sih aja anak acara keluarga aja waduh sih wis jabure lah kemana gini oh pasti gak rengginang gini bakal ketempatan wong suki akeh sing teka bakal ketempatan wong ora duwe lakasing teka paling ada wong pira ayo anda sih mengkonon insyaallah ini kena melangkah ya sing ngakil ini kena ning desa Kalianyar Kalianyar ini di sindang hei warakan sindang mana aja salah pak kubu ning sindang gak tak takoni si aku aslinya wong ngendi Kalianyar aslinya wong kini ngalian ning sindang gak rusak wong sindang bae beli pada baik kaliannya sindak pada baik ya sakit pada mengkono nggih oh jadi alhamdulillah karena Quran itu Bapak Ibu satu kalamullah yang kedua mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar Al-Qur'an loh sallu ala nabi sallu ala nabi Allahumma salli wa sallim wa barik insyaallah Quran lama sedina-dina diwaca barokah amin sing duwe dagang-dagangane barokah amin pun kan aku pada dagang hui aja mangap bae bari nongkoni wong tuku ngaji Quran ya bu ya oh sampai lah meninggal ning Yaman iku Masya Allah toko-toko iku bapak ibu bakal lah kasih tuku pada ngaji kabeh ki wong sing dagangan ngaji Bismillahirrahmanirrahim ya ibadiyal ladzina amanu inna ardi wasi'a fa iyyaya fa'budun kullu nafsin dha'iqatul maut sampai nongkoni dagangan sampai nunggu wong tuku ngaji Quran ning kene beli Saudi Arabia pak Saudi Arabia bisa berapa? Neng Saudi Arabia aku pak kenang apa pak? Padahal maaf tanahnya tandus betul? Nandura pari
ning Saudi masa dadia. Nandura polet, nandura ketang masa dadia. Indonesia hebat. Gemah di pahlaw jinawi. Nanti apa beda di Indonesia ini subur, makmur. Tapi kenapa pak masyarakat di Saudi Arabia makmur-makmur. Kaya-kaya mereka. Kulit tak diteni. Oh ternyata. Uang karena iku bakal teka waktu ini sembahyang. Oh luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mangkat kabeh neng masjid. Sing dagangan kayak dek tutup. Mangkat uang ini masjid sampai ana uang dagang emas kening pinggir-pinggir Masjidil Haram kan ake hotel kan ning sore hotel kan ake toko-toko ya tertiti nih toko emas emas bu emas ibu urung emas sing kuning gak pokoknya diket ya was gini-gini ketemu kuning-kuning emas kan iku pak suara adzan beli ditutup jurnak buka uangnya mendik mangkat nih masjid bayangkan dagang emas nih Saudi ke emas ke Masya Allah digantung-gantung nah ya nih tembok kaya ya bu ya ibu-ibu kan mana umroh haji gitu pasti ke, ya ninggal ya bu ya ulah dewek wah hebat uang kene dicinggal ulah pernah takon ya syekh ki emas pipet lillahi ta'ala bukan ada sih nyolong los hebat beli bu dagang emas Allah ngundang mangkat uang ini masjid uang kene kaliannya dagang cimol dudang nih Gusti Allah orang iya orang bu ikan banyak cimolnya pribe ayo oh dagang apa kuno apa apa ice juice ya dagang ice juice kok es jus ku bahasa Inggris lah sampe kan wong kali anyar ice juice coba Gusti Allah ngundang mangkat ni mangkat apa ni padahal apa salah gawat ya kan sampean duitnya bukan tua terhilang gawat duitnya mangkat sembahyang sampean dagangannya pribet lillahi ta'ala wis nitip pasrah karo Gusti Allah uang Saudi bu, Masya Allah dagang emas bu ditinggal sampai dagang makanya makanya punten beribu-ribu punten uang dagang jaman sekian modal nambah untungnya langka iya pak iya oh iya aja ku coba makanya waktu sembahyang tinggal dingin makan sembahyang ya Insya Allah barokah dagangan sampian amin pengurusan rezekiku uang tuku hatinya Allah sih ngatur ku kita ya jadi Gusti Allah mana tuku di kanan kah ibu sabar nih cah sini uangnya soleha kan ayo pada makan makannya anak karena uang dagangnya biasa-biasa tapi laris kenapa uangnya soleha ya bo terus uangnya ya sih bakal tuku gi enak nih kan aja uangnya rajin sembahyang uangnya rajin ibadah kita gitu Insya Allah ya bu ya tapi awas bakal dagang sih jujur aja basang busung gigi jahannya saja roti ku muanya busung anjar wah pada roti selimang dina ngomongnya anjar ya pun mau ke akhirnya dagang orang pada barokah pada nih uriku mengkonon pak di kaki bakal oli rejeki oli rongatus ngomongan nih ngomongan rongatus oli rongatus laporannya satus korupsi satus kurungu beli emang kosin bener kula pengen takon anap di wong lanang ora jujur karo rabine anak ake pengikin ngaji beli wong laki ne ngaji beli anak klambi apa klambi putih jadi kumpah mohon maaf kenapa rezeki ini sampai pengen kok lancar rezeki kok sekin seret karena sampai dolim kalau rabi ini sampian pak iya juga lah iya olie rongatus ngomongnya satus rabi ini takon kang jika ku mola sedinaan ku sengit esok sampai pengi oli pira anu si rambu sepi oli rongatus anu oli satus padahal olie rong Gusti Allah kan rumu orang dah kosin sih aku tak payah rongatus orang dah jadi Gusti Allah kenapa laporannya satus
korupsi sirake. Awas sirak kocok iki, beli payung dagangannya. Mangkane sing jujur, Bu, olie 200 nggih, kanggo 300 nggih. Sisane nganggo kanggo kita tuku udut. Tinggi hormat-hormat dipripen. Oh, gantian. Lah kita nek kasih ganti-ganti sing mau nggih. Enak jadi bantul ganti yang pegel ya, kita lah kasih ganti-ganti ya Bu ya, ya Bu tuh gak kena supaya sampai insya Allah lakinya pada anu kabe sehat kabe ya sehat, makanya dua laki diawet-awet wih diawet-awet dua laki kumpangi bay wong lanang ku Bu bakal lagi dodok ning teras mudut ya aja disewoti ku wong lanang lagi mikiri dikah ku ngandel nih Pak. Eh iya beli mana tak dukung ki lagi mikiri dikah bari mundur ya ya Allah melas temen rapi kita kondangan kelambine bodol kabe tenang Bu kalau kita dua rejeki tak toko akan kelambi sing bagus tenang bener-bener Pak dipikiri nih ngong lanang Bu arep toko kena kelambi sing bagus amin mundur nani ya Allah, rabi kita melas temen batur-batur pada ngaku gelang keroncong dikira rabi kita ngaku gelang karet tenang Bu, kalau kita dua rejeki kita toko kakan gelang keroncong, wis tenang dipikir ini ngelanang Bu ya Pak ya? Iya konon mengutut maning ya Allah Bu, melas temen sendal ya Allah siji biru, siji kuning batu-batu sendalnya bagus-bagus tenang kok kita dua rezeki tok-tok kok kena sendal sih pakai dedek muruk dipikir ini wong lanangku hey, bener beli Pak iya dipikir ya baik jadi wong lanangnya ya iya jadi pikir ya baik itu gue beli sabar ya Pak ya terus gue gak ada masalah terus menengah baik ya Bu kin mama abu laki lagi mutut dumbang wong lanang mutut bae jurna padane maaf ning kene ana blising duwe laki-laki ne doyan mancing bakal bengi mangkat ning laut mancing yo Allah ya yang sampeane maning Pak bengi-bengi mancing iwak lagi turu mancing terus sampeyan kok oli Pak bakal mancing bengi iwak kok hey oli oli laman oli gak iwak badan ku ya iya beli wong jagat bengit mesti ne turu kun maci koyuk layar koyuk layar koyuk bat kepancing nih sampean iwak lontok iwak nakal ku balik dimaknakake ning wong wadon nganggo wong areng wong mangane wong wadon nganggo wong mangane anak ya pantes rabine dikadakan tumbangi beli beli nurut meneng bae kadang ngelawan wong wadon jaman sikin aja salah lho Pak bakal tumbangi ning laki nek ngelawan Pak so bener tak bener Bu kok bener laki ini petengkan kini petengkan ayo bener tak bener kosa wong wadon beli bener dikasih beli bener mah Pak orang beli lawan Pak lawan beda karo wong pengen Bu ibu tahu istri-istri Rasulullah Sayyidatuna Khadijah Sayyidatuna Aisyah Bu Bu ikut Sayyidatuna Khadijah Bu bakal ngomong karo Kanjeng Nabi bakal Nabi ngomong menang Bu Sayyidatuna Khadijah wong sugih ini Khadijah sugih Nabi ngomong menang kita Nabi ini mengholon kadang kita ngomong karo dirongo kenapa dia mengkainin bayi mau kami gue mau beli laki-laki ngomong gue roh ngomong-ngomong baik Pak tuh astagfirullah bener-bener Pak makanya ake wong wadon pada beli barokah Bu gue mau beli Bu ku makanya kula sering ngomong ibu wong wadon ku paling gampang mancing suarga amin ngandel di wong wadon paling gampang mancing suarga wong lanang beli meteng wong wadon meteng sangang ngulan luih ngih wong meteng tua ku Pak ya Allah melas bakam laku kayo sombong ya abut tak beli kuno Bu wong wadon ngeden kita ngeden tapi ngedennya sejen Pak ya Bu ya
ngelahirakan bayi ku lara beli bu. Eh lara beli lara aja maning sing ngerasakan kita sing ngerongokakan ibu gak beli kejakan rapi kula kok ngeden di bidan biang suaranya bu. Ya Allah lara temen conok sih aku bener bidan mah enak baik anak ibu tahan ya bu ya. Ayo tarik nafas buang tarik lagi tahan ada mendengar si bidan-bidan anak ya. Ayo didorong bidane tak metu laki nanti gini kulason pun laki nengah musafir laki neng iya mini kan batu rana cekelana tangani wong wadoni tak cekel sing sabar ya nok ya kang apa aja maning ya apa sih lara tak iya sih ya wis jadi terakhir rawat tak kamu cuma maning lara sih kang iya ura terus bidan yang otak amaling ayo ibu tarik nafas buang tarik lagi tahan didorong ayo ngeden alhamdulillah dari bidannya pak iku rambutnya harus katon laku lakan takut ibu bidan rambutnya sabar rambutnya bocah ya. Rambutnya bocah ya kan bayi kan metunnya gak sejingin wata alhamdulillah perjuangan seorang ibu luar biasa antara hidup dan tapi arah nih kamu wadun pak ngomongnya lari ya beli kapok tahu narap meteng mana iya pak ya iya kok coba perjuangan seorang ibu luar biasa makanya kenapa Nabi katakan wanita paling mudah masuk surga amin. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ibulah nang tawadon. Berarti sampai ke masyaallah, duwe surga wong wadon. Amin. Tapi maaf, aja mentang-mentang dikak duwe surga, terus karpe dhewe ning wong lanang lawan. Aja ingat surga ana lawange. Lawang ana kuncine. Kuncine surga ning siapa? Ning wong lanang. Ilah. Bener beli pak? Bener beli? Bener? Kunci surga anak nindika? Bener? Bener beli? Bener? Kuncinya digawa pengikin? Alhamdulillah lengan mendik-mendik digawa kuncinya awas gini pikirannya pasti mengkol gini wisma kalau setiap rolas deh wisma maksudnya apa bu? Wong wadon romo kena ki romlah Mariati Casini Wariah Darwi romo kena dika sepira wong wadon soleha awan puasa bengi tahajud tapi bila mana seorang istri tidak taat bakti kepada suaminya la yadkhuluna jannah kau tidak akan bisa masuk surga menyombong romo. Iya, makanya wong lanang ku hati-hati, duwe kunci. Anak pasti nyeletuk, ya, bakti sultan bakal lakinya bener. Bakal lakinya orang bener, ngelading temen. Kau dingin. Emangnya ningkini anak tau wong lanang sih beli bener ku? Oke. Ningkini ki. Ini anak beli wong lanang sih ora bener nih ini anak nanti anak beli anak oke mangkat li wongnya ngaji rabinya warna pak emang anak nih ini wong lanang sih ora bener langkat sih wah berarti sampai kuhoakun insya Allah bener kabeh apa ya sepira sumpama punten bu iya sumpama ana sing ora bener bu walaupun suami ibu tidak baik tidak benar tetapi masih memberikan nafkah lahir dan batin
wajib bagi seorang istri untuk taat dan bakti kepada suami. Ngomong apa sih? Paham? Hei, istri mah sabar ya Allah, laki kita makin teman sabar ya Allah, sabar. Ya pripin maning sih? Anakku telu, anakku lima. Ada tukar tambah karapa. Sudah terima nasib, yang penting doakan wong lanang supaya sehat walafiat. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Mungkin-mungkin insya Allah kula sampai diparingi Gusti Allah kekuatan iman wal Islam, sakit ibadah karo Gusti Allah, ajak lalim karo Gusti Allah. Ya Pak Buya, insya Allah. Jadi bersyukur sampian putra putri sampai sekolah tengriki An-Nuraniyah. Kula tongakan mudah-mudahan yayasan An-Nuraniyah diparingi Gusti Allah Subhanahu wa taala menjadi sekolah yang barokah. Sekolah yang bisa mencetak santriwan-santriwati yang ahlil Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Santri-santri yang menjadi kebanggaan, ya kan? Kebanggaannya Allah, kebanggaannya Nabi Muhammad, kebanggaannya para orang tua, kebanggaannya para guru-guru kita semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, menjadi hamba-hamba Allah yang disayang, menjadi hamba-hamba Allah yang insyaallah diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia, yang selamat dunia dan akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sedherenge donga monggo yuk diakhiri dengan selawat ala Nabi supaya barokah, supaya angsa syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha karami huwa al habib alladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin min al tahimi maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalki kulli himi ya rabbi bil muslimin ya rabbi bil mustafa balir maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al harami. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملء العين إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تزرع اللهم عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسميع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تفضلنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة ومؤسن وفتنة وغيرنا كولي كل خير مولي كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا يا الله واغفر لنا ذنوبنا يا الله واغفر لنا ذنوبنا يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وأن نعوذ بك من سخطك والنار يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اغفر عمد سيدنا محمد. اللهم جبر عمد سيدنا محمد. اللهم استر عمد سيدنا محمد. اللهم اصلح عمد سيدنا محمد. اللهم فرنا عمد سيدنا محمد ووالدينا والحاضرين ولدي ولجميع المسلمين من خيار عمد محمد بحق محمد بجاه محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مدرك السوء بالله التوفيق والهداية والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.